Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Santi Kalista. Nah, kali ini kita nggak jelajah makanan yang ada di Singkil ya, melainkan kita jalan-jalan mau ngelihat salah satu butik yang lagi in di Singkil, yaitu Vida Boutique. Nah, sebelum kita lanjut mengobrol-ngobrol bareng sama ownernya, jangan lupa subscribe dulu, kemudian like dan komen, oke? Ini ownernya, Miss Vida. Nah, Miss Vida, kita kan mau tanya-tanya juga ya, sedikit ya. Miss Vida, ini di sini produknya apa-apa aja di Vida Boutique? Sebenarnya ini memang khusus cewek ya, pastinya khusus cewek. Jadi dia ada dress khusus cewek. Terus nanti ada kosmetik-kosmetik juga. Terus atasan-atasan, terus ada celana-celana juga. Jadi memang khusus pakaian cewek. Berarti utama untuk cewek ya. Kalau untuk range harganya gimana? Kisaran harganya itu normal, nggak terlalu mahal. Kalau untuk ukuran impor ya, karena kita memang produknya memang kebanyakan impor. Jadi untuk harganya itu kisaran 50.000 untuk 50.000 sampai 200.000-an sampai ke dressnya. Kalau dress itu 250 lah yang paling mahal. Jadi nggak terlalu mahal untuk anak-anak kos, untuk anak-anak gadis, anak remaja itu untuk kantong mereka itu udah inilah ya, cocok ya. Gitu. Oke, kalau untuk pembelian secara online itu bisa nggak? Oh bisa sekali. Jadi mungkin kita juga sudah masuk ke aplikasi Shopee juga. Di Instagram kita udah, di Instagram belum kita masukin alamat Shopee-nya. Nanti melalui Instagram boleh belanjanya, terus melalui Facebook, WA juga bisa ya. Nanti kita boleh terangkan ya nomor WA-nya sama Instagram-nya ya. Kita letakin di sini ya. Kalau untuk barang yang diincar sama pelanggan yang sekali datang tuh langsung sold out. Apa itu, Miss? Seperti jilbab. Ya, jilbab juga kita kasih harganya itu harga standar, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Terus baju-baju. Jadi saya sengaja pilih baju itu yang bisa dipakai anak gadis, juga bisa dipakai mama-mama lah istilahnya ya. Jadi netral gitu, jadi nggak hanya khusus ini untuk bisa dipakai anak gadis saja. Kayak ukurannya juga saya nggak hanya menyediakan yang kecil, jadi ya dari kecil sampai yang jumbo juga saya size-nya lengkap ya. Mungkin karena itu, jadi langsung cepat sold out. Dan satu lagi yang menarik itu, saya menyediakan modelnya itu nggak banyak-banyak, mungkin satu model cuma 4 potong, jadi dia nggak pasaran lah. Oke, kalau untuk melihat salah satu produknya yang bisa dipakai sama mama-mama juga ini ya. Ini salah satu yang produk dari Vida Boutique ya. Jadi ini bisa bahannya enak, ringan, habis itu tuh pokoknya enak lah makainya. Kalau mau belanja di sini dong. Oke, pertanyaan terakhir ya, kenapa kita harus belanja di Vida Boutique? Satu, untuk kalangan masyarakat khususnya di Singkil ya, saya rasa emak-emaknya itu paling hobi belanja kalau harganya itu terjangkau. Di Vida Boutique kita menyediakan kualitas bagus, impor, tapi dengan harga termurah gitu. Jadi terjangkau, mungkin itu yang paling utama. Yang kedua, yang tadi bajunya itu nggak terlalu pecah kodi, nggak banyak gitu, nggak sama dengan yang lain. Kita di Vida Boutique ini kita juga ada promo setiap minggu.
Kadang kita juga mengadakan giveaway. Jadi itu juga salah satu cara kami untuk menarik pelanggan ya. Jadi pelanggan kami insya Allah bukan hanya di Singkil aja, kita di luar Aceh juga sudah ya. Pernah ke Jawa juga kita pernah kirim. Pernah. Sampai ke Banda Aceh pun kan kita juga banyak tuh toko-toko yang menjual outfit-outfit impor gitu kan. Cuman mereka memang banyak juga yang belanja kemari. Mungkin karena kisaran harga tadi. Nah, kita juga kasih potongan-potongan harga gitu. Jadi nanti per satu baju kita kasih potongan harga 15.000 sampai 20.000 sampai 50.000. Jadi bikin orang makin tertarik ya berbelanja di sini. Sukses terus buat lihat butiknya ya. Sekarang kami mau cari-cari yang mau dibelanjain ya. Oke, silahkan. Yuk.